Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab penawar bagi hati, muka surat 41. Muka surat 41, baris yang ke-6 daripada bawah. Berarti di bab yang ketiga tau. Itu sudah masuk bab yang ketiga. Berarti di bab yang ketiga kan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Zuhdun, zuhud. Zahida yazhadu zuhdan, zuhud. Zahid isim fa'il, orang yang zuhud. Zahid mufrad, jamak dia zuhad. Zuhad tu jamak kepada zahid. Zahid yang zuhud. Zuhad apa dia? Mereka, mereka yang zuhud. Dia zahid isim fa'il yang zuhud. Sini bicara berkaitan dengan sifat, iaitu zuhud. Zuhdun, zuhud. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Bab yang ketiga daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian. 10 sifat kepujian. Pembicaraan 10 sifat kepujian ni dalam kitab yang ketiga. Dalam kitab yang ketiga. Jadi dalam kitab penawagaki ni ada satu mukaddimah, ada 3 kitab. Satu mukaddimah, satu pendahuluan, menceritakan berkaitan dengan pengenalan ilmu. Ilmu tasawuf, ilmu apa? Ilmu tasawuf pembicaraannya apa? Ilmu tasawuf ni ambilannya daripada mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Apakah hukum belajar ilmu tasawuf? Apakah faedah belajar ilmu tasawuf? Itu di mukaddimah. Jadi satu pendahuluan pada menyatakan pengenalan ilmu. Kemudian ada 3 kitab. Kitab yang pertama dia ada 7 bab pada membicarakan 7 anggota zahir. Mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Kemudian kitab yang kedua dia ada 10 bab pada membicarakan, dia ada 10 fasal. 10 fasal pada membicarakan 10 sifat kecelaan terdahulunya. Loba atas makanan, loba atas berkata-kata, ghadab, marah, dengki, bakhil, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, ujub, riak. Itu kitab yang kedua. Sekarang kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kepujian. Pada membicarakan 10 sifat kepujian, dia ada 10 fasal. Sifat kepujian pertama taubah. Sifat kepujian yang kedua yang lepas dah, khauf. Ini masuk
sifat kepujian yang ketiga, iaitu membicarakan berkaitan dengan sifat zuhud. Kemudian pergi kepada sabar, syukur, ikhlas, tawakul, mahabbah, kasih akan Allah, kemudian redha dengan qada Allah, kemudian menyatakan sifat mahmudah ke 10, ingat akan mati. Jadi satu-satu pembicaraan tu kita kena faham molek-molek lah. Hak terdahulunya 10 sifat kecelaan tu kena faham molek-molek. Hak pembicaraan 7 anggota zahir itu sebenarnya pembicaraan pekok. Tetapi sebelum nak membicarakan berkaitan hati, terlebih dahulu didatangkan pembicaraan pelihara anggota zahir terlebih dahulu, barulah pergi kepada bicara bab hati. Tapi maudhu' pembicaraan imtasah bukan zahir. Pembicaraan berkaitan dengan sifat hati, sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat yang mazmumah, sifat yang zamimah, sifat yang dicela, dan juga sifat yang mahmudah, sifat yang hamidah, sifat yang dipuji. Jadi ini pembicaraan sifat-sifat yang mahmudah ni, ini hak amalan kita sentiasa. Amalan kita sentiasa yang kita nak sentiasa mujahadah. Adapun kita bicara bab ilmu pegangan, faham pegang tak gerak dah. Faham pegang tak gerak dah. Itu ilmu pegangan, dia mudah je. Bab pekoh pula, dia ada masa-masa dia. Sembahyang ada masa dia, puasa ada masa dia, haji ada masa dia. Adapun pembicaraan berkaitan dengan sifat hati ni, nak pelihara hati daripada sifat kecelaan. Sifat kecelaan akan sentiasa digodakan ke atas hati kita. Kemudian pergi kepada sifat kepujian. Sifat kepujian ni, ini sentiasa. Ini bukan kata ada masa dia. Kita tahu bah, sentiasa sebab kita tak lepas daripada melakukan dosa. Khauf takut akan Allah, bukan ada masa-masa dia, sentiasa. Sekarang bicara zuhur pun sentiasa. Bicara sabar pun sentiasa. Ini hak berkaitan dengan hati. Dan ini berkaitan dengan hati. Hak ni sentiasa sampai ke mati. Sampai ke mati. Adapun kalau kita kata bab ekor, puasa tak sampai ke mati. Sampai masa sakit, sampai masa tua, tak mampu berpuasa, tak ada dah kewajipan puasanya. Ada ni. Ni dak ni. Sifat-sifat kecelaan kepujian ni, ni sentiasa. Kita sentiasa pelihara hati daripada sifat kecelaan dan sentiasa menghiasi hati dengan sifat kepujian. Ni. Hak berkaitan dengan amal batin. Hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Ini perhitungan. Sama ada amal zahir kita diterima ataupun tidak. Bila amal zahir kita diterima berserta dengan amal batin, barulah amal zahir dan batin ni yang akan menguatkan akidah yang tetap dah. Akidah tetap. Kuat tak kuat je. Kuat tak kuat ni, mari dia apa? Amal zahir yang disertakan dengan amal batin, ta'at zahir yang disertakan ta'at batin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak amal sentiasa ni kita kena faham boleh lah. Satu-satu sifat, sifat kecelaan, satu-satu sifat kepujian. Jadi sekarang ni masuk sifat kepujian yang ketiga, iaitu zuhud. Hak terdahulunya sifat kepujian yang kedua, khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika membicarakan khauf, dibicarakan berkaitan dengan rajak, harap akan rahmat dan keampunan Allah. Kemudian didatangkan pula umniyah, harap dipanggil,
Tapi harap yang dipanggil sebagai angan-angan, mengharapkan rahmat, mengharapkan keampunan Allah. Tak ada orang saya tidak mengharap rahmat Allah. Saya tak perlu pun pada rahmat Allah. Saya tidak mengharap, saya tidak perlu pun kepada keampunan Allah. Tak ada orang gitu. Oh, tu hebat sangatlah. Rahmat Allah, saya tidak perlu rahmat Allah. Memang orang semua nak rahmat Allah, nak keampunan Allah. Tapi betul-betul tak dipanggil harap. Nak panggil harap, kena betul jalan dia. Ada jalan dia, baru dia panggil harap. Mengharap, tapi tak betul jalan, dia panggil umniyah. Angan-angan kosong dicela pada syarak. Oh, ni banyak Oh, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Ada ni. Bila jalannya tak betul. Nak mengharapkan rahmat dan keampunan Allah, pegangan macam mana? Nak mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah, amalan zahir kita macam mana? Sifat-sifat kepujian macam mana? Sifat-sifat kecelaan macam mana? Ada ni. Bila jalan tak betul, tidak ada harapan, sebalik dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Belajar-belajar kemudian nyatalah. Ha, ni. Ini pengalaman orang yang dahulunya tak belajar, wa amal rajin, kemudian baru belajar. Bila dia belajar, terdahulunya angan-angan kosong, ditipu oleh syaitan, memang tidak ada harapan. Takut, memang tidak takut akan Allah, bahkan sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil jara'ah, berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat amal ibadah, semayang puasa, akidah tak peduli, pekoh tak peduli, tasawuf fadu'ain pun tak peduli. Itu tidak ada khaw, tidak ada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat molek ayat, ayat yang boleh dikatakan, kita tahu ayat ni. Ayat ni boleh dikatakan kita tahu. Pandai tak pandai baca, tak tahulah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Ha, ni. Mana ayat ni kita tahu, boleh baca ke ataupun orang baca saja kita faham tak? Orang baca innama yakshallaha min ibadil ulama. Innama ada tu hasrin, hanya senya, tidak ada yang lain. Hanya senya, takut akan Allah daripada hamba-hamba Allah oleh orang yang berilmu. Hanya senya ada tu hasrin, dengan makna la yakhshallaha min ibadihi illa ulama. Kalau gitulah makna dia, la yakhshallaha, tidak takut akan Allah min ibadi, daripada hambanya, illa ulama, melainkan oleh orang yang berilmu. Itu je. Innama, kalau inna sesungguhnya, taukid sesungguhnya, tu taukid dah. Dak ni innama hanya senya, takut akan Allah daripada hamba-hamba Allah oleh orang yang berilmu. Ulama, orang yang berilmu, baru timbul takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara bab khauf yang lebih, yang lebih detailnya dalam kitab Minhajul Abidin. Khauf darajat cukup panjang dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang kelima. Aqabah yang kelima, khauf dan rajat. Panjang bicara, cukup detail, cukup comel dalam kitab Minhajul Abidin, bicara khauf, bicara rajat. Macam mana nak timbul khauf, macam mana nak timbul rajat, dalam kitab Minhajul Abidin. Dan saya biasa ulang di dalam kitab Minhajul Abidin, hak aqabah ilmu tu, hak aqabah ilmu. Itu yang saya sentiasa ulang. Majlis kata wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ha, dua kerana. Kerana yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil, sah, jadi pakar.
akidah kena betul, pekoh kena betul, dan sejahtera ia, selamat pahala ibadah daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah. Mana nak selamat? Tasawuf. Nak hasil ibadah, nak sah ibadah, nak jadi ibadah, tauhid dan pekoh. Nak selamat ibadah daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah, ilmu tasawuf. Ada ni. Ha, kerana supaya ibadah berhasil dan selamat, ilmu tauhid, pekoh, tasawuf. Didatangkan pula sebab yang kedua, kenapa kau wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kerana ilmu yang bermanfaat akan membuahkan, menghasilkan takut akan Allah. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menghasilkan ibadah kita. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang selamat ibadah kita daripada yang membatalkan pahala ibadah kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu manfaat? Ilmu yang dengan ilmu ni hasil ibadah kita, tauhid dan pekoh. Mana ilmu yang bermanfaat? Amal ibadah kita yang hasil tadi nak selamat, ilmu tasawuf. Ilmu yang bermanfaat, tauhid, pekoh, tasawuf. Susunan dia kena betul. Tauhid, pekoh, tauhid itu susunan dia. Bukanlah ilmu yang bermanfaat yang membuahkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak takut akan Allah, kena lengkap ilmu yang bermanfaat. Ilmu tauhid, pekoh, tasawuf. Yang mana mazali mulai di akabah yang kelima, bicara bab khauf dan raja, apabila betul bagimu jalan. Itu ayat permulaan. Apabila betul bagimu jalan. Nak betul jalan ni, akidah kena betul, pekoh tasawuf kena betul. Barulah timbul khauf dan raja. Ilmu-ilmu yang bermanfaat ni orang duk sebut semua. Dan kita sentiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta berlindung daripada ilmu yang tak beri manfaat. Ilmu agama kita bicara ni, mana tak beri manfaat? Ilmu dunia pun bermanfaat. Ada ni. Ilmu dunia pun bermanfaat. Sama telah ilmu agama. Ilmu agama ni yang tidak bermanfaat. Ilmu agama yang tidak mengikuti susunan dia. Pekoh tasawuf tanpa ilmu tauhid tidak ada manfaat. Tasawuf saja, tauhid pekoh tak peduli. Oh tu jauh jelak lah. Langsung tidak bermanfaat. Bercerita boleh lah. Tapi kalau tauhid saja bermanfaat, selamat dan kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Naik ke pekoh pula bermanfaat, sembahyang sah, puasa sah, zakat haji sah. Tapi tasawuf tak ada, pahala batal. Tapi kewajipan sembahyang puasa tertunai, tak kena qada kembali, bermanfaat. Nak sempurna manfaat, ilmu yang tiga, ilmu tasawuf, tauhid, pekoh, tasawuf. Tauhid saja bermanfaat. Tauhid dan pekoh bermanfaat. Tauhid, pekoh, tasawuf baru lengkap. Oh ni atas kita yang belajar. Dan semua orang belajar. Sampai masa tuan beri ilmu, dia nak mengajar pula. Orang yang dapat ilmu yang bermanfaat akan curah ilmu yang bermanfaat. Sebab orang yang mengajar nak dapat pahala yang berpanjangan. Ilmin yuntafa'ubi. Tiga perkara yang terputus bila mati anak Adam, mereka tiga. Satunya, ilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang diambil manfaat. Ajar pekoh tauhid tak ada, tidak diambil manfaat. Ajar tasawuf tauhid tak ada, tidak diambil manfaat. Maka yang mengajar tidak akan dapat paling berpanjangan. Bukan yang mengajar akan dipertanggungjawabkan di masya Allah. Kerana tidak mengajar ilmu yang boleh diambil manfaat oleh orang yang belajar. Tapi kalau orang yang mengajar itu sendiri, dia dapat ilmu yang bermanfaat, dia akan curah ilmu yang bermanfaat. Nak ajar pekoh mana-mana tempat, pastikan tempat tu ada ilmu tauhid. Nak ajar tasawuf mana-mana tempat, pastikan tempat tu ada tauhid dan pekoh. Tandai ni. Tempat baru ni.
Tiga-tiga tak ada. Tiga-tiga tak ada. Kita wajib kena ajar ilmu tauhid. Lepas tu pekot tasawuf, atas tempat tu kena cari pula. Kita tak boleh nak pergi dah. Satu malam boleh lah. Tapi ni tempat baru ni. Baru nak mula start eh. Baru nak mula start eh. Maknanya, kelas kita lah malam pertama. Nak ajar ilmu mana? Wajib kita ajar ilmu tauhid. Tapi nak comelnya, ambil tauhid campur dengan pekoh. Tauhid akhirekah campur dengan pekoh. Banyak kita jawi tauhid campur dengan pekoh. Ambil tu. Maka tauhid dan pekoh. Tapi di tempat tu, tak boleh tunggu kita tu pekoh. Sebab pekoh lambat. Pekoh lambat. Sebab tauhid panjang kan? Pekoh lambat. Di tempat tu wajib kena cari pula pekoh dan tasawuf. Ni atas kita nak mengajar. Kalau tempat tu tak ada ketiga-tiga, wajib kita ajar ilmu tauhid. Oh, saya nak ajar ilmu tauhid tak pandai. Eh, kau masa duduk mengajar lah. Pergi belajar dulu. Saya tak pandai nak ajar ilmu tauhid. Dah kamu jadi ustaz apa? Ilmu yang pertama kamu tak pandai, kamu bukan ustaz. Kamu pergi belajar dulu. Ha, pandai ni. Dan kita ni masyaf lah ke? Orang nak mengajar lah paling penting sebab dia terhebat. Orang yang belajar bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi orang belajar ni kadang-kadang dia tak ada hala tuju. Terhebat ni mesti ada hala tuju. Kalau terhebat pun mabuk juga, tak tahu hala tuju pun orang nak habis. Dia pun punah. Orang ramah pun punah. Tu cerita tempat yang baru nak mula. Tempat yang meriah lama-lama dah. Tengok-tengok tiga-tiga tu pun eh. Tauhid, pekoh, tasawuf pun eh. Lebih-lebih kurang je. Sekali sebulan tak ada langsung. Maka nak hasil ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada lah takut akan Allah. Sebab apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya senya takut akan Allah daripada hamba-hamba Allah oleh orang yang berilmu. Orang yang jahil ni, jahil satu, murakat satu. Jahil tak sedar jahil. Oh ni payah ni. Oh ni payah lah. Oh jahil, oh tak sedar jahil. Dia beranggapan akidah dia betul, sembahyang bang dia betul. Ilmu mutasawuf ni dia bagi-bagi dengan gitu je. Oh tu payah lah. Ada bahagian masing-masing, jalanan masing-masing. Baik iman dan ta'ah ketetapan azali, syurga ketetapan azali. Jahat, kufur dan maksiat ketetapan azali. Neraka ketetapan azali. Itu saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Nabi pun kata, ada pun mereka yang bahagia. Bahagia ni ahli syurga. Akan dipermudahkan bagi amalan ahli bahagia. Mana amalan ahli bahagia ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Beriman, tauhid kena comel. Beramal soleh, pekot tasawuf kena comel. Dan ada pun orang yang ahli celaka. Nabi kata, maka dipermudahkan baginya akan amalan ahli celaka, ahli neraka. Mana amalan ahli nerakanya? Kufur dan maksiat. Kufurnya mana? Pegangan yang kufur. Maksiatnya mana? Semayang pun tidak sah, tidak ikut hukum. Maksiatnya mana? Riak, wujud, takabur. Itu adalah amalan ahli neraka bagi orang yang Tuhan takdirkan dia orang yang celaka. Itu je. Bahagian jalanan masing-masing. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu akan dipermudahkan bagi jalan yang jadikan baginya. Mudah-mudah je belajar. Mudah-mudah je tambah belajar. Itu lah. Ada ni. Mudah-mudah je belajar sebab peringkat. Saya sendiri pun tak bercadang pun nak belajar. Saya sendiri pun tak bercadang pun nak belajar. Cuma lepas-lepas patching ni, nak lebih sikit lah pergi masjid ni. Masa sibuk-sibuk kerja, hari Jumaat je pergi masjid. Malam-malam tertentu je lah pergi masjidnya. Malam-malam besar tu pergi masjid lah.
Malam-malam tak ada dalam masjid sebab sibuk kerja. Hari Jumaat dengan malam-malam tertentu lepas dia pencing bercadang nak kerap sedikit mari masjid. Nak kerap je. Bukan nak tiap-tiap malam, nak kerap sedikit. Dah pencing dah tua dah. Mari sekali dengarlah bab ilmu. Jadi minat nak belajar. Bukan hanya istiqamah datang ke masjid, istiqamah belajar. Hanya nak kerap sedikit masjid. Tak ada cadang pun nak belajar. Sebab apa? Nak belajar apa? Sekolah belajar dah. Sekolah belajar dah. Sekolah rendah belajar dah. Kalau menengah belajar dah. Semayang tak pernah tinggal daripada muda. Belajar apa dia lagi? Tapi kebetulan tu penting orang mengajar. Tu penting orang mengajar. Dereba tu kena, adab dia kena jaga. 17 adab yang kita selalu salikin tu kena jaga orang mengajar. Yang orang ni tak ada cadang pun nak belajar, hanya nak lebih kerap datang masjid. Tiba-tiba terbuka hati nak belajar. Mudah je bagi dia. Orang duduk masjid bertahun-tahun 5 waktu, orang mengajar dia tambuh. Mudah-mudah je dia tambuh. Manis-manis je dia tambuh. Senang-senang je. Macam mana kalau akidah salah, amal ibadah tuan tak terima? Kita buat je amal ibadah, tuan terima tak terima atas Tuhan? Oh, kata sedap pula dia jawab. Kawan dia, kita kena marah. Sebab berjumpa lima waktu. Malam saya mengajar tauhid, dia lari pergi masjid lain. Kawan dia kata, kalau pegangan salah, amal ibadah tuan tak terima, kita buat amal serah ke Tuhan lah. Tuan tak terima, tuan terima, tak terima, tak mau terima. Oh, senang kan? Tambuh, belajar tauhid tambuh. Nak berjumpa lima waktu. Mudah-mudah je. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Dan tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang diikan bagi kamu. Kalau orang yang ahli bahagia, dipermudahkan jalan beriman dan bersoleh, jalan ilmu. Bagi orang yang celaka, dipermudahkan dengan jalanan amalan orang yang celaka, orang yang kufur dan melakukan kemaksiatan. Jadi nak takut akan Allah, nak membuahkan takut akan Allah daripada ilmu yang bermanfaat. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, Khawdar Rajab, Aqabah yang kelima daripada 7 Aqabah. Kalau saya mengajar di masjid belada kolam tu, habis dah Aqabah yang kelima, sekarang Aqabah yang keenam. Aqabatul Qawadih. Bicara bak riak ujub. Riak panjang bicara, bicara bak ikhlas. Ujub bicara lawan dia zikrul minnah. Terlawan dia, dia panjang bicara. Dan kita ni bicara, riak pun bicara, ujub bicara, ikhlas pun bicara, tapi tidak sepanjang sedetail dalam kita Minhajul Abidin. Lepas tu di antara kitab yang tugu biasa disebut habis ulang selain daripada penawar hati ni, Minhajul Abidin. Ngaji pondok Minhajul Abidin ni kadang-kadang bukan satu guru. Kadang-kadang dalam kita duduk pondok ni, dia bukan ada kitab ni mula bulan Januari ke bulan Muharram ke, tak ada. Tak ada gitu. Kita akan bermula satu Muharram. Tak ada. Mana kita pergi niatan nasik lah. Pergi satu guru. Minhaj. Mana apa ni? Depan sikit. Nak jumpa daripada awal, payah. Pergi guru lain pulak. Jumpa tengah. Tak apa lah. Tak ambil pulak situ. Jumpa guru lain pulak. Dia nak habis dah. Kita ikut lah. Guru yang berbeza. Ada. Lepas tu dia habis. Kalau kita rapat ke dia, kita boleh minta dia ulang. Kalau kita tak rapat ke dia, orang lain yang minta kita lain, minta orang dengar je kita lain pula. Bila pula nak jumpa minhaj mula daripada awal. Tapi kalau kita rapat dia, kita minta ulang semula lah. Dia ulang. Kita boleh dah dua awal pula. Jadi kadang-kadang, 2-3 lapis tu. 2-3 lapis, guru yang lain-lain. Tapi biasanya memang akan sentiasa ada. Minhaj akan sentiasa ada. Habis ulang. Apa dia punya pembicaraan tu lebih lah, tapi itu pertengahan lah. Itu pertengahan. Di permulaannya, penawar bagi hati jugalah.
Sebab bicara riak, bicara ikhlas panjang. Panjang bicara. Lebih panjang bicara nak banding dengan hak dalam kitab pernah bagi hati ni. Contoh dalam kitab pernah bagi hati, bab ikhlas. Wa amal untuk dapat manfaat daripada Allah. Wa amal untuk dapat manfaat duniawi daripada Allah. Contohnya, sembahyang sunat duha, baca surah Waqiah untuk murah rezeki daripada Allah. Ikhlas nombor tiga. Dan kita Minhajul Abidin, wa amal akhirah. Baca sunat duha kan amal akhirah. Baca surah Waqiah amal akhirah. Tapi kosa hati nak manfaat duniawi, murah rezeki daripada Allah. Duniawi. Riak semata-mata. Melainkan duniawi tadi tu untuk sebagai udah persediaan untuk wa'amal akhirah. Oh, kena naik setangga lagi. Berrezeki kenapa? Sekarang ni wa'amal akhirah. Semain sunat duha, baca surah Waqiah. Tiba-tiba bukan nak pahala, bukan nak syurga, nak murah rezeki atas dunia. Itu manfaat duniawi. Riak semata-mata. Riak. Melainkan untuk rezeki kerana sebagai nafkah wajib atas keluarga, rezeki kerana nak belajar agama, rezeki sebagai udah persediaan bekalan untuk kita amal ibadah. Dah kita nak main ibadah ni, makan kena cukup, pakai kena cukup, rezeki supaya makan cukup, pakai cukup, sebab kita nak ibadah. Jadi maknanya kosak untuk duniawi yang pergi pada ukhrawi, barulah ikhlas. Itu dah kitab Minhajul Abidin. Diperhalusi lagi. Diperhalusi lagi panjang. Tapi hak tasawuf yang pertengahan. Tasawuf yang pertengahan. Hak permulaannya kitab penawar bagi hati. Jadi hak terdahulunya taubah, sekarang ni bicara bab khauf, ini bicara bab zuhud. Apa dia zuhud? Di taubah dan kitab Minhajul Abidin akabah yang kedua. Di akabah kedua, sebab bicara ilmu terus bicara taubah. Dia dalam kitab Minhajul Abidin, zuhud ni akabah yang ketiga. Bonggok peringkat yang ketiga. Akabah yang ketiga dalam kitab Minhaj, akabah pertama ilmu. Akabah yang kedua taubat. Akabah yang ketiga akabatul awaik. Akabatul awaik. Lihat ni. Dok, kalau orang belajar kitab Minhaj, dia boleh buat gambaran khulasah-khulasah, ringkasan-ringkasan, comel itu sebenarnya. Jadi panjang kan, ambil ringkasan-ringkasan-ringkasan, buat gambar rajah ke ana. Comel kalau ambil dalam kitab Minhaj. Dalam kitab Minhaj ni kan di sekali gitu kan. Ambil cara ringkasan-ringkasan. Besar panduan dalam kitab Minhaj. Jadi akabah yang ketiga, akabatul awaik. Perkara-perkara yang menyekat daripada amal ibadah. Perkara yang menyekat dalam amal ibadah ni dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Dunia itulah hadap dengan zuhud. Dengan zuhud ni dapat ni dapat menghilangkan yang menegah dalam ibadah dunia tu. Ada ni. Dunia tu menghalang daripada memperbanyakkan amal ibadah. Tapi kalau dunia siapa pekak fardhu ain pun tak belajar, tu tak ada bahagian. Kerana duniawi, nak belajar duniawi semata-mata, ilmu agama tak peduli, ilmu agama sambil level saja, ilmu agama ni tidak dilengkapkan, gitu je. Ha, ni tak ada bicara. Ada ni. Kerana dunia tak belajar ilmu agama. Orang tak belajar ilmu agama kenapa? Kerana dunia. Kerana dia fokus belajar dunia. Diri fokus belajar dunia, anak cucu fokus belajar dunia, fardhu ain tauhid pekak tasawuf di mana? Tak ada. Oh, tu tak ada, tak ada. Tu dak masuk book. Pada ni. Pada dak masuk book. Pada book B O O K. Kena ada book. Book ke apa panggil? Book tu lah bahasa putih dak. B O O K tu. Book ke book? Book.
Kan kita cakap kapung kan, tak masuk buk pun ni. Apa tak masuk buk? Tak masuk dalam kiraan. Dunia punya pasal, jahil pada yang tauhid, jahil pada yang pekoh, jahil pada yang tersawuh. Hak ni, tak ada, tak, tak masuk dalam kiraan. Tak ada, tak ada. Minhaj tak ada. Minhajul abidin tidak ada. Perjalanan, pandang diri kepada Allah, tidak ada. Sebab apa? Kerana duniawi, jahil pada yang tauhid, pekoh, tersawuh. Tak ada. Ha, sekarang fadu'ain comel, taubah comel, nak memperbanyakkan amal ibadah. Ha, dunia ni yang aik, yang menyekat. Jadi macam mana nak hadapi dunia ni? Dengan zuhud. Nanti bicara zuhud. Di akabah yang ketiga. Hadapi aik yang menyekat tu manusia, kita kena banyak uzlah. Uzlah. Kena asingkan diri daripada manusia yang tidak boleh membawa kita kepada kebaikan. Ha, kemudian aik syaitannya, macam mana kita nak dapat aik syaitan? Dengan zikrillah. Kena sentiasa mengingati akan perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrillah ni bukan semata zikir sunat tu. Zikir sunat lah. Oh, paling panjang dia aik yang menyekat adalah nafsu. Pembicaraan nafsu dalam kitab Minhajul Abidin, kalau ikut catatan saya, dalam 30 muka surat, 30 muka surat bicara nafsu. Ada ni 30 muka surat yang mana berpindah kepada akabah yang keempat, akabatul awarid, muskat 72. Minhajul Abidin terjemah Syadau. Minhajul Abidin terjemah Syadau. Akabah yang keempat, akabatul awarid, muskat 72. 72 tu 30 muka surat terdahulu bicara bab nafsu. Waktu panjang. Nah, hadapi nafsu dengan takwa Allah. Apa dia takwa Allah? Panjang bicara takwa Allah. Muskat 72 masuk akabah yang keempat. Akabah pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga tu ada bicara nafsu. Bicara nafsu tu, nak kekal nafsu dengan takwa Allah, 30 muka surat. Separuh daripada muskat 72. Ada ni. Atu kita, Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Ah, hak dua ni je penawar hati. Minhajul Abidin tak usah duduk buat glamour-glamour lah, duduk baca makam lagi, duduk mana makam. Hak bercakap tu pun tak ada makam, hak tukar dengar pun fadu'ain tak lepas, lagi duduk mana khoya. Dia main gitu je lah, khoya. Fadu'ain tauhid tak lepas, fadu'ain pekoh tak lepas, fadu'ain tasawuf pun tak lepas. Ambil penuh hati, ambil Minhajul Abidin. Tapi Minhajul Abidin bicara zuhud memanglah ia lebih detail nak banding dengan kau bicara dalam kitab penuh bagi hati ni. Tapi cukuplah untuk fadu'ain pembicaraan 10 sifat mahmudah kau dalam kitab penuh bagi hati ni. Ketahui olehmu bahawanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya, daripada dunia. Jadi berpaling di dunia ni, dan berpaling di dunia ni lah atas tafsir. Nak mentafsirkan benci, berpaling hati daripada dunia. Sebab apa? Sebab nak benci mustahil. Nak benci macam mana? Benci ke duit? Nak benci ke duit? Dunia. Sekarang dunia ni harta benda, anak bini, dunia pula ke? Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak pinak perhiasan kehidupan dunia. Anak pinak dunia, harta benda dunia, anak pinak dunia, nak benci. Nak benci. Dan sebab kita ada panggil meluat akan dunia, merindui akan akhirah. Meluat akan dunia dan merindui akan akhirah.
Jadi benci-benci ni, mustahil nak benci. Nak benci macam mana? Apa makna benci? Dan berpaling daripada, itu makna benci. Berpaling hati. Itu mana nak benci? Ni dunia mana ada tu? Infak belaka. Makna jumpa mana-mana kad, jumpa mana-mana ATM tu, hok kad tu, cocok. Masuk kad tu, buat keluar habis. Derma habis. Barulah hati kita kosong daripada dunia. Barulah semayang kita kosong. Suruh orang ajar tu buat. Dia sebab gitu lah. Kad tu masuk dalam ATM tu, buat keluar habis, pergi ke dia lah. Itu ajaran. Dia ni nak buang dunia, nak buang dunia. Nak buang dunia di hati ni. Kena buang dunia di tangan. Bayangkan, kalau ada dah kat ATM tu, bisa keluar habis. Empat. Maka kita akan, tidak akan lagi kasih di dunia, maka kita sembahyang akan kosong. Buat tengok. Jadi itu semua dalaman lah ke. Nak kosong sembahyang pun dalaman. Kosong pun tidak diwajibkan pada syarak. Tapi nak dapat kosong, kosong peringkat syariah. Kosong ni ada peringkat-peringkat pula. Ada ni. Hak kosong peringkat auliat macam mana? Ada orang mengajuk. Dia kata, tak boleh kosong sangat, dia kata. Kalau kosong sangat, rakaat pun dah ingat. Kata pelik juga, tak boleh kosong sangat. Sebab apa? Akan tak ingat rakaat. Kita ingat rakaat tu di antara khusyuk sembahyang. Ada ni. Kita ingat rakaat kan? Ini rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat tiga. Itulah di antara khusyuk sembahyang. Dan memang kita kena ingat rakaat ni wajib kepada kita sebab kita nak atur rukun sembahyang. Kita nak mencukupkan bilangan rakaat sembahyang. Tapi macam mana khusyuk para-para auliya? Yang hatinya hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana rakaat? Rakaatnya terbimbing dah. Tak ada perlu ingat-ingat dah. Terbimbing. Lengkap rakaat, sudah sembahyang. Kan ni? Sebab faham ginilah. Khusyuk peringkat awliya ni, dia tak tahu apa sekara dah. Tak apa sekara dah. Sebab hatinya bersama dengan Allah. Asyik, seronok, suka, munajat dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah. Tidak ada segala-galanya. Bising ke, tak bising ke, tak ada masalah bagi mereka. Tidak ada. Mereka sudah terputus daripada dunia bersama dengan Allah. Jadi macam mana mereka nak ingat rakaat sembahyang? Sebab dia duduk asyik. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab mereka ni wali Allah. Wali ni, man wali Allah. Mereka yang direntah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaatnya sudah terbimbing. Ada ni. Jadi orang faham, kalau kosyok gitu, nanti tak ingat rakaat. Dia buat mandi macam, dah tahulah. Jangan kosyok sangat, tak ingat rakaat. Dia kata, pulut dong. Kan kosyok peringkat awliya kan. Mereka, sebelum semayang, bising-bising mereka tak suka. Tapi bila mereka semayang, kamu-kamu semua, bisinglah sebising mana pun. Tak apa. Sebab apa? Tidak ada dengan mereka. Mereka tak akan dengar. Ni. Ini khusyuk peringkat awliya. Tapi nak ceritanya, kedudukan khusyuk tu, kedudukan hati lah pula. Kedudukan hati. Nak sapa tangga khusyuk tu, khusyuk syariatnya macam mana. Nak khusyuk so buang habis dunia. Nak zuhud supaya buang habis dunia. Itu bukan. Zuhud, dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi zuhud ni benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Itu makna kepada benci akan dunia. Berpaling hati daripada dunia. Berpaling hati daripada dunia. Apa di dunia? Perkara-perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Zuhud benci akan dunia. Nak benci ni perkara mustahil. Kita nak buat benci macam mana?
Benda dunia ni benda elok. Ha, dan nak benci macam mana? Benda dunia benda elok. Nak benci macam mana? Nah, tambahan pula, kalau orang sampai maqam, mereka tak akan benci dunia. Sebab dunia ni ada kurniaan daripada Allah. Kenapa mereka nak benci kurniaan daripada Allah? Tak. Orang yang sampai maqam, macam mana mereka nak benci kurniaan Allah? Kalau kita contohnya, orang tu beri sesuatu, kita benci, kita tak kenal, orang tu kita akan marah. Oh, orang beri molek-molek, dia buat lebih kurang pula dah. Pada ni. Jadi macam mana mereka nak benci dunia yang kurniaan daripada Allah? Ha, itu bicara dia. Benci dengan mana berpaling hati di dunia. Apa di dunia? Dunia adalah perkara yang tidak beri manfaat selepas daripada mati. Perkara yang tidak beri manfaat pada mati itu dunia. Tapi kalau harta yang bermanfaat dan mati itu akhirah. Anak pinak adalah perhiasan dunia. Tapi anak pinak yang menjadi bekal akhirah, itu bukan dunia, itu akhirah. Ada ni? Anak pinak perhiasan dunia. Tapi kalau anak pinak yang dapat pahala berpanjang bagi kita, itu bukan dunia, itu akhirah. Berpaling hati daripada dunia, perkara yang tidak ada faedah lepas dia mati. Apa ni yang tidak ada faedah lepas dia mati? Semua akan berfaedah kalau kita gunakan dunia untuk akhirah. Kita gunakan dunia untuk akhirah, semua jadi faedah belaka. Faedah akhirah belaka. Itu bukan dunia. Sebab tu dia bicara bab dunia akhirah, dunia akhirah ni, kita kena bicara bab, sentiasa bicara bab dosa pahala. Dosa pahala, dunia akhirah. Mana kita, anak kita belajar tinggi mana sekalipun, kena tekan. Dosa pahala. Dunia, kemudian akan dipusat di hari akhirah. Kena sentiasa ingat akan kematian. Ingat akan mati, ingat akan akhirah. Dunia tak boleh lari sebab kita hidup atas dunia. Kita akan beramal pekerjaan dengan pekerjaan dunia. Tak boleh lari. Tapi kena sentiasa ingat akhirah, akhirah. Boleh ingat akhirah, dunia yang ada akan dipalingkan kepada akhirah. Ha, tapi kalau tidak ingat akhirah, bukan kata hak dunia, hak ilmu akhirat pun jadi dunia. Ada ni? Kalau semata-mata bincang hak dunia, belajar matlamat dunia, belajar dia punya kiblat di dunia, belajar agama sendiri pun matlamat duniawi. Ada ni? Bila belajar tu dengan matlamat duniawi, walaupun belajar dalam bidang agama sekalipun, dia akan jadikan matlamatnya duniawi. Akhirat ilmu, tapi matlamatnya duniawi. Hak tu mempersiapkan tempat dalam neraka. Dia tempoh tempat dalam neraka dah. Belajar ilmu agama, ilmu akhirat. Tapi dijadikan kiblat matlamatnya duniawi. Hak akhirat pun jadi dunia. Tapi kalau jadikan kiblat tu akhirah, hak dunia akan jadi akhirah. Hak dunia akan jadi akhirah. Ataupun sekurang-kurang dunia yang tak mudarat pada hari akhirah, walaupun tak manfaat. Sekurang-kurang kalau sentiasa tekan akhirah, akhirah, sentiasa tekan kematian, kematian, tak dapat palingkan dunia kepada akhirah, sekurang-kurangnya dunia tidak menjadi beban pada hari akhirah, walaupun tak ada guna pada hari akhirah. Tak ada guna, tapi tak jadi beban. Alhamdulillah dah. Sekurang-kurang tak boleh nak paling dunia pada akhirah. Sekurang-kurang dunia walaupun tak iman apa lepas daripada mati, tapi tak iman beban lepas dia mati. Itu sekurang-kurang. Tapi kena sentiasa cerita akhirat, dosa pahala, dosa pahala.
Kalau biasa dikatakan seumpama tu, belajar dunia tinggi mana pun akan dipalingkan pada akhirat. Tapi kalau dunia, belajar agama pun di nok-nok duniawi juga. Ha, tu lagi berat. Jadi zuhud ni benci akan dunia dan berpaling daripada dunia, yang ni perkara yang tidak beri faedah selepas daripada mati. Dan berkata setengah ulama, iaitu zuhud meninggalkan kesenangan dunia dan menuntut akan sekesenangan akhirah. Ini di antara takrifan apakah makna zuhud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, wa ruzukna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.